Welcome to my channel Marul Games Store. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Marul Gamestone. Ketemu lagi dengan saya ya, Nurul. Kali ini saya mau bahas lagi nih Blue Sapphire. Tolong disimak. Kalau teman-teman suka video saya, langsung di like, di share sebanyak-banyaknya, dan kasih komen juga. Atau mungkin bisa kasih kritik dan sarannya, atau mungkin curhat-curhat batu boleh. Nah, ini batunya sudah ada slipnya seperti ini ya. Nama batunya sih natural corundum blue sapphire. Beratnya si batu sendiri 702 karat dengan dimensinya 11.87 × 9.71 × 6.45 mm ya. Vivid blue warnanya. Dia komennya indication of thermal treatment, artinya si batu memang hit gitu ya, ada treatmentnya gitu, bukan no hit. Ini batunya 702 karat ya. Kualitas seperti ini sebenarnya udah termasuk bagus ya. Biasanya batu blue sapphire tuh banyak banget seratnya, tapi ini minim serat hitungannya, dan menurut saya ini masih bagus. Seratnya minim aja, ada di bawah batunya seperti ini kelihatan ya. Kalau misalkan dari atas sih nggak terlalu kelihatan banget, bahkan mungkin hitungannya sudah termasuk eye clean juga ya. Pokoknya kualitas batu ini nggak perlu diragukan lagi ya. Kualitasnya gitu, klaritinya bagus ya, batunya sudah kristal, warnanya pun udah tua, termasuk warna vivid blue dalam hasil labnya ya. Walaupun dia warna tua, tapi dia punya lusternya pun bagus, jadi biru tuanya ini terang gitu, kelihatannya masih enak banget. Dan videonya ini saya di outdoor apa adanya seperti ini, bahkan batunya aslinya justru biasanya lebih bagus lagi. Nah, ini sengaja ya video ini ya outdoor apa adanya ya, kayak gitu kelihatan bagaimana sih seratnya si batu, jadi teman-teman kebayang kualitas batu tuh kayak apa ya. Memang termasuk hitungannya bagus.
bagus dan memang seratnya tuh cuman sedikit aja. Nah, ini contoh bagaimana kalau teman-teman ringin, si batu akan warnanya seperti ini. Jadi, serat batunya akan ketutup dengan warna dan lasernya. Hitungannya ya termasuk udah alkaline lah gitu ya, kemungkinan seperti itu. Dan batunya memang ada seratnya di bawah batunya kayak gitu. Wajar lah, enggak ada masalah menurut saya. Walaupun dia hit kualitas kayak gini juga udah termasuk bagus dan layak buat teman-teman koleksi. Untuk harganya sendiri, ini harganya 100 juta dan masih bisa dinegoin. Ini batu kalau diringin saya kebayang bakalan kelihatan bagus banget sih batu. Warnanya oke, luster bagus, bentuk batu bagus, potongan batu bagus, harga 100 juta masih bisa dinegoin. Jangan khawatir, jangan takut dengan harga ya. Nah, berapapun gak ada masalah, selagi masih ada untung bisa saya lepas gitu ya. Jadi teman-teman kalau minat langsung aja hubungi saya. Kalau suka video saya ini langsung di like, di share sebanyak-banyaknya dan kasih komen atau mungkin kasih kritik dan sarannya. Kalau pengen teman-teman support channel saya, langsung di subscribe, aktifin tombol lonceng notifikasinya al, supaya informasi apapun gak akan ketinggalan lagi, updatean apapun gak akan ketinggalan. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton setia dan udah subscribe dan udah share, yang udah like juga. Cukup sekian video saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.